abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir bela, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air. Apakah kita bersedia untuk menyukseskan itu? Bagi bangsa yang memujanya, kami akan memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan antara umat beragama dengan menghormati hak-hak asasi dan kebebasan orang lain. Serta aturan-aturan moral. Yang diakui umum yang terpatri dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah pesannya bangsa Indonesia, dan kita tetap menjadi bangsa Indonesia, menjadi bangsa Indonesia.